النبي صلى عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل ما صلى عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمدًا شكرًا لله صلاة وسلام على رسول الله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لا نبي بعده لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد yang saya hormati yang saya banggakan putra putri yang solih solihah para pemirsa yang budiman Pada pertemuan kali ini kita akan membahas berkenaan dengan pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Tapi bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pada pembelajaran kali ini kita akan mulai dengan doa belajar bersama. Mulai. بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما امين يا رب العالمين pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Peta konsep sekaligus tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu siswa mampu mengerti dan menyebutkan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Daulah Bani Umayyah di Damaskus. Daulah Bani Umayyah di Andalusia. Daulah serta berikutnya adalah perkembangan ilmu pengetahuan serta pertumbuhan kebudayaan. Hikmah yang dapat dipetik dari sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah yaitu satu meningkatkan rasa cinta terhadap ilmu pengetahuan, semakin rajin membaca dan menuntut ilmu, percaya diri dan pantang menyerah dan tekun dalam belajar adalah sikap mulia setelah kita mempelajari sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah itu terbukti pada semasanya atau pada waktu itu, yaitu pada masa Daulah Umayyah di Damaskus. Mulai memerintah tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi, ini kurang lebih 90 tahun ya ini. Di sana sudah terdapat gedung-gedung indah, tata takta kota yang teratur, taman kota yang asri, nyaman, dan sedap dipandang mata. Ini enak untuk rekreasi juga ini. Kemudian di sana pun juga sudah ada masjid yang megah dan indah yaitu karya Abu Ubaidah bin Jarrah. Di Damaskus juga itu sebagai kota pelajar. Jumlah sekolah pada waktu itu ada 20. Kemudian banyak ditemukannya perpustakaan, sekolah kedokteran dan rumah sakit. Kemudian di masa Umayyah yang di Andalusia, Spanyol, yaitu memerintah mulai 756 Masehi Sampai 1031 Masehi, ini ibu kotanya di Cordoba, dan di sana pun juga perkembangan ilmu pengetahuan dibuktikannya dengan adanya Universitas Cordoba dan koreksi buku yang luar biasa, yaitu 400.000 judul. Kita pelajari dari masa ke masa, ya, mulai daulah Umayyah. Yang ada di Damaskus, periode di Damaskus, kemudian di Andalusia, kita simak satu persatu dari dua periode pada masa pemerintahan Daulah Umayyah, kurang lebih di sini, berkuasa sebanyak 365 tahun, baik di periode Damaskus dan Andalusia. Oke, yang pertama periode di Damaskus kurang lebih 90 tahun mulai dari 661 Masehi sampai 750. Ibukotanya ada di Suriah. Ini pendiri plus khalifah pertama yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah atau Muawiyah 1. Yaitu berkuasa selama 20 tahun 660 sampai 680 Masehi. Sekarang kita bahas berkenaan dengan masa keemasan di periode Damaskus ini, yaitu pada masa Al-Walid bin Al-Dul Malik atau Al-Walid I tahun 705 sampai 715 yang berkuasa sebanyak selama 11 tahun. Di sana masyarakatnya tentram, makmur, dan tertib. Kemudian yang kedua yaitu pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz atau Umar II. 717 sampai 720 Masehi. Kurang lebih tiga tahun. Ini adalah kekuasaan sangat luas dan perkembangan ilmu pengetahuan sangat pesat. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa di Damaskus ilmu agama sudah mulai berkembang. Al-Quran dan pembukaan hadis ini yang terkenal sebagai pembukuan hadis pada waktu itu adalah pada pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian ilmu fikih juga sudah berkembang di sana. Ilmu sejarah dan geografi Ubaid ibnu Syariah al-Jurhumi dia berhasil menulis beberapa peristiwa-peristiwa sejarah pada waktu itu. Kemudian ilmu pengetahuan bidang bahasa Nahwu dan Sorof. Nahwu Sorof sudah berkembang di sana pada masa di Damaskus. Bidang ilmu filsafat, ilmu mantek, kimia, astronomi, ilmu hitung, serta ilmu kedokteran. Periode yang kedua yaitu periode di Andalusia Spanyol yang ibu kotanya di Cordoba mulai 756 sampai 1031 yaitu 275 tahun. Kalau yang di Damaskus kurang lebih tadi ada 90 tahun ini 275 tahun di Andalusia. Khalifah pertama adalah Abdurrahman Ad-Dahil, Abdurrahman 1. 756 sampai 788 Masehi perkembangan ilmu pengetahuan pada pemerintahan Abdurrahman An-Nasir Abdurrahman III ini sangat pesat yaitu Amir yang ke-8 dan pemerintahan Hakam Al-Muntasir atau Al-Hakam II Amir yang ke-9 nah, perkembangan ilmu pengetahuan pada khalifah tersebut itu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Majunya ilmu pengetahuan dan kebudayaan ditandai dengan adanya Universitas Cordoba yang di sana terdapat 400.000 koleksi judul buku. Dan di sana pun juga didirikannya 491 masjid dan 900 pemandian umum. Wah, masjidnya di sana sudah banyak sekali, ada 491 masjid. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan pada masa di Andalusia yaitu satu ilmu kimia. Ahlinya Abu al-Qasim Abbas ibnu Farnas yaitu kimia murni dan kimia terapan. Ini menemukan kimia murni dan kimia terapan ini ahlinya ahli kimia berarti. Kemudian kedokteran ahlinya Abu Al-Qasim Al-Zahrawi yang disebut Abul Qasis. Ini nama lengkapnya adalah Abu Al-Qasim Al-Zahrawi. Abul Qasis, Abul Qasis. Judul karyanya At-Ta'rif Liman Ajaza an al Kemudian yang ketiga, bidang sejarah. Abu Marwan Abdul Malik bin Habib dengan karyanya At-Tarih. Abu Bakar Muhammad bin Umar dengan karyanya Tarih Iftitah Andalus. Hayyan bin Khalaf bin Hayyan karyanya Al-Muqtabis fi Tarih Rija Al-Andalus dan Al-Matin ini yang terkena al ini itu karangan dari Hayyan bin Khalaf bin Hayyan kemudian perkembangan ilmu pengetahuan bahasa dan sastra Ali al Qoli karyanya al Mali dan al Nawadir Abu Bakar Muhammad ibnu Umar ahli sejarah bahasa nahwu penyair dan sastrawan yang kelima, Abu Amr Ahmad ibnu Muhammad ibnu Abd Yaitu prosanya yang terkenal yaitu Al-Aqud Al-Farid. Kemudian yang keenam, Abu Amir Abdullah ibnu Suhaid. Prosanya yaitu Risalah Al-Awabi' wa Al-Zawabir Kash Al-Dak wa al kash al, al shaq dan Hanut a'dar kemudian pertumbuhan kebudayaan ada arsitek dilihat dari bangunan masjid masjid di Damaskus arsiteknya yaitu Abu Ubudillah bin Jarrah dan tata kota tadi adalah Kairawan kota Kairawan itu oleh Uqbah bin Nafi' a. Kemudian yang kedua, organisasi militer, angkatan darat, Aljun, angkatan laut, Al-Bahiriyah, dan angkatan kepolisian. Sudah ada angkatan kepolisian juga di sana. Kemudian di bidang perdagangan, pelabuhan dakang yang ramai dan makmur di ibu kota Basroh, di Teluk Persia, dan kota Aden. Kemudian ini kerajinan, yaitu pembuatan tiras semacam bordiran yakni cap resmi ini digunakan sebagai cap resmi yang dicetak pada pakaian khalifah dan pembesar pemerintah pada waktu itu ini adalah pertumbuhan kebudayaan tadi adalah pertumbuhan pengetahuan pada masa Bani Umayyah atau pada masa Daulah Umayyah Oke, okay, pada akhir yaitu pada kesimpulan Daulah Umayyah dibagi menjadi dua periode yaitu periode di Damaskus yang pada waktu itu kota Suriah berkuasa selama 90 tahun kemudian pendirinya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan mengalami puncak kejayaan pada pemerintahan Al-Walid dan Umar bin Abdul Aziz pada periode pertama yaitu periode Damaskus 90 tahun berkuasa kemudian periode Andalusia Spanyol mulai 756 Masehi sampai 1031 Masehi kurang lebih 275 tahun masa pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan di masa pemerintah Amir ke-8, yakni Abdurrahman An-Nasir, dan Amir ke-9, yakni Hakam Al-Muntasir. Dua periode ini kurang lebih ada 365 tahun di sana berkembang, dikuasai oleh Daulah Umayyah. Perkembangan ilmu pengetahuan dikelompokkan ada tadi ilmu kimia dengan tokoh-tokohnya tadi, kedokteran, kemudian sejarah, bahasa, dan sastra. Dan perkembangan kebudayaan dikelompokkan ada arsitektur, organisasi militer, kemudian perdagangan, dan kerajinan. Tadi sudah kita bahas bersama. alamin thank you. Demikian pembelajaran yang kita laksanakan pada pertemuan kali ini, semoga bisa bermanfaat, difahami, kemudian diingat-ingat dan Nilai mulia dari setelah kita mempelajari berkenaan dengan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa umayyah harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi kita sebagai seorang pelajar harus rajin dan tekun untuk menuntut ilmu, pantang menyerah, membaca sejarah-sejarah, kemudian mempraktekkan dengan sepenuh jiwa, dengan ikhlas, pasti kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan keberhasilan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Kesalahan berasal dari pribadi saya dan kebenaran Berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf. Dan mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. <Sessizia> alamin. Akhirul kalam. Ihdinas siratal <Sessizia> mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها أهل النهى أهل النهى والتقوى يا أيها أهل النهى أهل النهى والتقوى صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما